Hey, what's up guys? Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay, hari ini dah hari Isnin guys. Macam biasa kita akan ada kan show setiap malam Isnin, which is seram Isnin. Saya ucapkan selamat datang, selamat menonton kepada yang dah lama tu. Kalau tak tekan subscribe lagi, tekanlah siap-siap. Tekan like juga. Jangan lupa juga tekan bell notification. Okay, hari ni tajuk dia agak tak adalah lain, tapi benda ni dilalui oleh semua orang. Kuarantin. Kalau awak kuarantin dengan family ataupun lebih daripada seorang, itu perkara yang biasa. Macam mana pula kepada sesetengah orang yang terpaksa kuarantin sendiri? So ini kisah-kisah dia. Kita tengok lepas intro. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni, cerita pasal kuarantin ni guys. Acap sebelum nak mulakan cerita ni, Acap nak ucapkan kepada semua yang mungkin sedang berkuarantin kan, korang janganlah takut sangat dengan cerita ni. Mungkin cerita ni sekadar hiburan sahaja, jangan nak take it serious. And one more thing kepada kamu semua yang masih lagi dalam tempoh kuarantin and positif COVID-19, Acap ucapkan untuk korang supaya cepat sembuh, okay? Sebab Acap pun sama macam korang, tengah menunggu hari untuk sembuh, okay? So, untuk hari ini cerita pasal kuarantin ni guys. Lain macam sikit guys. Yang menghantar cerita ni kepada Acap adalah merupakan seorang yang terpaksa tinggal seorang kerana dia seorang sahaja yang positif guys. Ini cerita dia. Okey, dia ni baru saja pulang daripada luar negara nak balik ke Malaysia lah, senang cerita. Dia ni memang outstation punya workers lah . Nama dia Sophia. Okey, Sophia ni dia menetap dekat Perak. So dia baru pulang daripada Singapura, and then bila nak jumpa family tu, sebelum tu dia kena kuarantin sepanjang 7 hari sebelum dia dapat bertemu dengan family dia. Okey, dia kuarantin dekat salah satu apartment milik family dia. Okey, dia ni anak half-half jugalah aku rasa kan. Satu apartment yang jarang diorang duduk sebenarnya, hanya digunakan untuk yang mungkin hanya digunakan untuk sekadar mungkin yalah macam ni lah, benda-benda emergency macam ni ataupun benda-benda sulit. Okey, itu terpulang pada diorang, dia punya pasal. Okey, cerita Sophia ni bermula ketika sewaktu malam kelima dia stay dekat apartment tu. Okey, dia kata malam keempat tu cap, saya dah rasa something yang tak best sebenarnya. Sebab pada waktu tengah malam ketika saya tengah bosan apa semua, saya tengah melayari internet, saya terdengar ada seperti bunyi orang sedang berjalan-jalan dekat depan balkoni rumah saya pada waktu tu. Tapi pada waktu tu saya ni tak adalah keluar, tapi saya dengar lah orang yang berjalan tapi kaki dia bergesel tau. Pernah dengar tak yang macam tu guys. So dia kata pada waktu tu dia memang buat tak tahu saja, sampailah malam yang kelima tu. Okey, jam menunjukkan almost 11.45 minit malam pada waktu tu. Saya dah steady nak tidur. Selepas ambil ubat, saya pun baring dekat atas katil dan bermain handphone. Ketika saya sedang bermain handphone acap, tiba-tiba lampu bilik saya terpadam secara tiba-tiba. Saya pun bangun and then pergi ke arah suis, dan saya buka balik suis lampu tu dan saya baring balik dekat katil saya. And waktu saya baring balik kat katil saya, saya terfikir cap, lampu tu ditutup suisnya ketika saya hanya berseorangan dekat rumah pada waktu tu. Dia maknanya dia kata dia seorang kat rumah, tapi siapa yang tutup suis lampu tu? Sebab dia kata tadi dia bangun, dia pergi buka suis lampu tu. Kalaulah lampu tu bermasalah, lampu tu terpadam kan. So faham tak, dia dah pelik kat situ. So dia dah rasa macam, eh, siapa pula tutup lampu tu kan. Dia dah segam macam tu.
ha, tapi dia macam whatever lah. Dia ni memang spesies yang tidur buka lampu guys. Kalau Acap tak boleh, Acap kena tidur tutup lampu. Tak boleh buka lampu kan. Okay, and menurut dia pada waktu dia tengah main handphone tu guys, dalam lebih kurang 40-45 minit tu guys, sekali lagi guys, lampu bilik dia terpadam. Tapi kali ni dia tak menghadap switch tu, dia baring ke arah sana. Time tu dia dah macam, dia dah macam seriau lah, dia dah takut. Tapi dia tak nak bangun guys, dia tak nak bangun. And then dia terus tutup mata dia nak tidur. Masa dia dalam percubaan nak tidur tu guys, aircon dalam bilik dia tu guys tiba-tiba terbunyi seperti off. Dia cetit tutup. Oh, time tu member lagi lah seriau. Dah lah seorang kat rumah kan. Siapa pula main tekan-tekan ni? Dia pun bangun daripada dia punya tempat baring tu. And then dia cari. Dia cari remote aircon dia. Jumpa. Dia tekan balik. Tit. Aircon tu terbuka balik guys. So, dia sambung tidur. Dia tak nak buka lampu lagi pada waktu tu. So, pada waktu tu dia try nak lelap mata. Tapi kepala otaknya bermain macam-macam kat dalam otak tu. And pada waktu tu cap, dalam pukul 1 lebih macam tu, saya mula terdengar semula bunyi geseran kaki tu. Pada waktu tu dekat luar balcony saya. Saya tidur kat sini, ini tingkat balcony, dan sebelah tu balcony dia. Dengar jelas cap. Saya ambil bantal, saya tutup telinga saya. Bunyi tu hilang. Reda. Tak ada. Senyap. Malam makin lama makin berjalan. Selepas setengah jam saya menutup telinga saya dengan bantal, saya masih lagi gagal untuk tidur cap. Jam dah pukul 2 lebih pagi. And kali ni cap, saya terdengar bunyi geseran tu sekali lagi. Tapi apa yang menyeramkan saya pada waktu tu cap, bunyi geseran tu sekarang berada betul-betul dekat belakang saya. And saya dapat rasakan katil saya tu sedang dipijak oleh sesuatu. Macam ni. Kau faham tak? Kau baring, and belakang katil kau, kalau ada someone tengah pijak-pijak, kau mesti rasa punya kan. Saya rasa cap, saya rasa tu semua. Saya dah menggigil, saya nak menangis. And saya buka selimut saya pelan-pelan untuk keluar daripada bilik tu. Masa saya buka selimut saya pelan-pelan cap, saya jeling ke arah belakang saya cap, saya ternampak ada satu makhluk cap yang sedang tergantung dekat belakang saya. Aku tak tahu macam mana nak bayangkan makhluk yang tergantung tu, tapi dia tulis macam tu. Dan pada waktu tu dia melompat daripada katil dia, dia cuba lari keluar. Dan pada waktu dia cuba lari keluar tu cap, pintu dia guys tak boleh nak buka pada waktu tu. Tak boleh nak buka. Dia pusing-pusing tak boleh buka. Pusing-pusing tak boleh buka. Tapi dekat telinga dia ni masih lagi terdengar bunyi macam tu. So dia pada waktu tu tak tahu dengan secara paniknya apa, dia pergi tekan switch lampu. Lampu terbuka cap. And aku tengok dekat katil tu tak ada apa-apa cap pada waktu tu. Time tu aku rasa nak menangis, nak menjerit, semua ada. And pada waktu tu aku berlari, ambil handphone aku, and aku call ayah aku pada waktu tu. Untungnya apartmen kami ni hanya selisih dalam 3-4 minit je daripada rumah. Aku call ayah aku, aku cakap yang aku kena kacau apa semua. And ayah aku cakap sabar, duduk dalam tu, buka apa-apa surah, and then tunggu diorang sampai. So aku dalam bilik tu tak boleh keluar, totally tak boleh keluar. Aku cuba buka pintu tu cap, memang tak boleh cap. Aku dah menangis. Tapi pada waktu tu cap, aku terfikir yang aku punya tingkap nak ke arah balcony tu boleh buka dan boleh tembus ke balcony aku. So aku pun berlari pergi ke arah balcony tu cap. Aku buka langsir cap. Aku nak buka tingkap yang dekat depan tu cap. Masa aku buka tingkap dekat balcony aku tu cap, aku keluarkan badan aku separuh. Aku nampak cap, dekat depan aku ni, memang for real, depan balcony aku ni ada satu makhluk yang sedang tergantung cap. Umpama orang yang tengah gantung diri tapi kaki dia macam ni. Pada waktu tu aku apa ni, macam tersandung, aku terjatuh balik dalam bilik. And pada waktu tu aku memang menjerit like crazy. Aku pun tak tahu kenapa, aku pun tak tahu apa benda tu. And pada waktu tu aku terdengar bunyi doorbell tu berbunyi lah. Aku cuba kuatkan semangat, aku buka pintu tu. Waktu tu dah boleh,
Aku lari keluar pintu, aku buka pintu, ayah aku, abang aku dan juga mak aku telah pun sampai. Dan aku menangis-nangis pada waktu tu, Syab. Aku ceritakan diorang, aku ceritakan dekat diorang, teresak-esak. Memang menakutkan malam tu. Dan pada malam tu, Syab, apa ni, mak aku dengan abang aku, teman aku tidur kat dalam apartment tu. Tapi alhamdulillah malam tu tak ada jadi apa-apa. Besoknya kita orang pergi berubat. Dan bila pergi berubat apa semua, ustaz kata itu hanya gangguan, gangguan-gangguan benda-benda yang ada dekat situ, disebabkan rumah tu dah lama tak ada orang dan tak pempenghuni. Menurut ayah aku juga, rumah tu dah almost setahun lebih dah tak dipakai semenjak adik aku dah tak menyewa lah sebab adik aku belajar kat situ dulu. Sekarang adik aku dah belajar ke tempat lain. So sejak dia tak duduk situ dengan kawan-kawan dia, rumah tu memang kosong dan mungkin tak dibersihkan secara betul, dan didatangilah oleh makhluk-makhluk yang macam tu. Nana aku pula perempuan pada waktu tu, and aku ni memang lemah semangat sikit, dan itulah dia kisah dihantarkan oleh Sofia kepada aku. Macam itulah cerita dia. Mungkinlah kan, lemah semangat, duduk sorang-sorang, rumah lama tinggal, benda-benda macam ni kan, memang orang kata boleh dijadikan sebagai satu punca, satu sebab. So bila tinggal kat sorang-sorang kat rumah tu, hati-hatilah eh. Nak-nak kalau rumah tu dah lama tak ada orang duduk, tak ada orang huni. So macam itulah guys, cerita dikongsikan oleh Sofia kepada aku. Aku pun duduk sorang juga. Tacut. So itu dia cerita yang pertama kita untuk malam ni. Kita nak berkongsi dengan korang terus untuk cerita yang kedua guys. Okay, cerita yang kedua ni dilalui oleh, tadi kita dah cerita pasal perempuan kan, kita dah cerita pasal lelaki pula guys. Alright, untuk cerita yang kedua ni, nama dia kat sini, dia tulis kat sini Saiful, bukan nama sebenar. Tapi Saiful ni Acap dah pernah pakai nama ni dekat dalam watak-watak yang ada dalam cerita Acap kan. So Acap nak tukar lain. Nama siapa nak pakai ni? Nama siapa? Sebutlah nama korang. Mana tahu Acap dengar kan. Acap dengar, lepas tu Acap tulis, Acap gunakan. Mana tahu nak nama siapa cepat. Siapa? Dola OG sangat. Daus dah pakai. Siapa? Firman. Macam international betul kan. Okay. Alright. Okay, Acap dah dapat satu nama. Okay, kita pakai nama Azmi. Okay, Azmi ni guys, dia ni seorang pemuda yang tinggal berseorangan. Okay, dia ni budak Johor sebenarnya, tapi sekarang stay dekat Gombak guys. Okay, cerita Azmi ni Acap pernah lalui tau, personally lah. Korang pernah dengar tak cerita yang kau rasa engkau ada dekat dalam tu, tapi sebenarnya engkau tak ada dalam tu? Pening kan? Okay, jom kita cerita pasal Azmi. So Azmi ni dia positif COVID-19 dalam lingkungan tahun lepas, hujung tahun lepas. Kita ni bulan 9 tahun lepas guys. Okay, menurut Azmi, dia kena kuarantin waktu tu 10 hari. Okay, masa dia duduk kat rumah dia macam biasa. Dia ni duduk kat flat tau, dekat Gombak tu dia duduk kat flat apa semua. So dia ni memang kena kuarantin dekat rumah. And then makanan-makanan dia biasanya dia akan pesan dekat seorang makcik, seorang jiran dia ni lah. Jiran dia ni menyaga kat bawah, and jiran dia ni biasanya akan bungkuskan dia satu dulu sebelum dia keluar pergi menyaga. So si Azmi ni bergantung kepada tu je lah, makanan dia. Alright, ada satu hari ni, menurut si Azmi ni, dia kata dia mengalami satu situasi yang sangat-sangat menyeramkan pada dia. Okay, masa tu Cap, seingat aku dah pukul 6 petang, 6 lebih macam tu. So waktu tu aku pun dah bosan sangat-sangat sebab PS4 game yang aku main pun dah habis dia punya stories, and aku pun dah tak tahu nak main apa waktu tu. Aku pun sandau-sandau-sandau dekat sofa, and then waktu tu aku terlelap Cap. Okay, aku terlelap pada waktu tu. Okay, Azmi ni dia duduk seorang dekat flat tu. And pada waktu dia kata dia terlelap tu, dia terjaga ketika terdengar bunyi azan maghrib berkumandang. Waktu dia terjaga tu guys, dia terus bangun masuk ke dalam bilik and dia sambung tidur pada waktu tu. Okay, so dia sambung tidur, dia tak sedar lah apa yang jadi kan. And dia kata pada waktu tu dia tersentak pada pukul 11 lebih waktu tu. Dia kata sebab apa, dia terdengar ada orang bagi salam dekat dalam
rumah dia tu pada waktu tu. Assalamualaikum, assalamualaikum waktu tu. And dia pun bangun daripada katil and keluar daripada bilik dia. And waktu dia buka pintu bilik dia, dia kata, depan mata aku ni cap, ada family cap. Ada family tengah duduk dekat ruang tamu rumah aku. Aku jadi macam, siapa pula yang datang ni kan? Pasal aku dengar lagi bunyi bagi salam tu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Aku pun jalan lah. Aku pun jalan ke depan tu. Aku nampak ada dua budak kecil, mak, lepas tu bapak dia tak dekat situ, and ada seorang kakak dekat situ. So maknanya ada empat orang kat situ. Aku pun macam, siapa ni kan? Siapa ni kan? Aku pun masuk lah. Aku pun masuk ke arah diorang tu and keluar pergi ke pintu depan bagi salam. Aku pun buka pintu. Aku pun buka pintu. And pada waktu tu cap, ada seorang lelaki sedang berdiri depan aku. Ha, buka pun pintu. Eh meh, jom kita makan sama-sama. Dia kata macam tu. Eh, lagilah aku pelik. Siapa pula mamak ni kan? Waktu tu aku macam blur tau. Aku jadi blur. Aku ni dekat mana sebenarnya kan pada waktu tu. And budak lelaki tu masuk ke dalam rumah aku and letak makanan tu dekat ruang tamu and diorang macam nak baru nak makan. Baru nak makan pada waktu tu. Woi, waktu tu aku dah pelik tau. Aku tengok jam. 12:10. Apa ni? Orang makan tengah-tengah malam ni. Diorang ni siapa siap? Dia kata macam tu. And pada waktu tu cap, aku keluar daripada rumah tu untuk aku pastikan rumah tu rumah aku ke. Aku keluar. Aku tengok nombor rumah, nombor aku. Rumah aku. Diorang ni siapa siap? Kan? Aku pun buka pintu aku tu and aku cuba nak pergi tanya diorang ni siapa. Masa aku buka pintu tu cap, tak ada siapa-siapa ke depan. Ruang tamu aku kosong. Tak ada siapa-siapa. Mana pergi diorang ni tadi? Uish. Diorang. Mana diorang pergi? Uish. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. So si Azmi ni pun macam, Dia ingat dia lah. Mungkin dia mamai ke, dia berhalusinasi ke kan. So dia pun masuk ke dalam rumah dia and then ditutup pintu tu. Ditutup pintu tu, dia capai tuala dia, dia nak mandi waktu tu. Masa aku nak mandi cap, aku berjalan daripada bilik aku nak pergi ke bilik air aku, sekali lagi cap, aku terdengar bunyi orang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku tengok jam. 12:45 minit malam. Aku abaikan and then aku pun masuk bilik air dan aku mandi. Okay, aku mandi. Masa aku mandi tu cap, aku sekali lagi terasa ada bunyi bising dekat luar ruang tamu aku tu. Aku keluar daripada bilik air cap, sekali lagi aku nampak family tu cap dekat depan ruang tamu aku tu cap. Aku macam, apa benda ni siap? Kan, diorang ni siapa? Diorang ni siapa siut? Ah, waktu tu. And waktu aku keluar daripada toilet tu, and then ada satu budak kecil ni cross depan aku tau. Aku tengok je budak ni. Dia pergi arah bilik aku and ketuk pintu bilik aku waktu tu. Aku tengok je dia. Bang, bangun. Mak panggil makan tu bang. Bangun bang, dah subuh. Waktu tu. Eh, subuh apa je ni? Dah pukul berapa ni? So aku pun pergi ke arah budak kecil tu. Aku buka pintu bilik aku. Eh, waktu aku buka pintu bilik aku tu cap, aku nampak dekat atas katil aku tu cap, ada dua orang budak kecil tengah tidur dekat situ cap. Time tu aku tengah, aku macam tercengang lah. Ini bilik aku man. Ini bilik aku ni. Asal budak-budak ni ada dalam ni? Dia ni siapa siap? Time tu aku buat tak tahu je. Budak-budak ni macam, faham tak? Dia budak macam, dia tiba-tiba ada tau diorang ni. Aku pun masuk balik dalam bilik air. Aku buka air kuat-kuat and aku diam je waktu tu. Aku keluar balik bilik air. Aku tengok keliling, kembali sunyi. Tak ada siapa-siapa and tak ada bunyi, tak ada apa. Aku buka pintu bilik aku cap. Waktu aku buka pintu bilik aku tu, waktu tu aku tengok diri aku sedang tidur dekat depan mata aku. Time tu aku dah goyang dah. Aku ingat semua benda yang jadi, aku nampak semua benda yang jadi cap. Aku duduk dekat katil tu. Aku istighfar,
Aku istighfar, aku toleh ke belakang cap. Tak ada siapa-siapa. Aku pakai baju, aku selawat, aku baring kat tempat yang aku baring tadi dan aku terlelap. Waktu subuh menjelma, azan berkumandang. Aku bangun daripada tidur aku, aku dengar ada orang bagi salam. Makcik tadi nak keluar menjaga, dia bagi aku makanan, aku makan. Dan sampai hari ni cap, aku tak tahu apa yang terjadi pada aku malam tu. Adakah aku dibangunkan dalam mimpi untuk ingat apa yang aku mimpikan, atau memang aku terjaga dengan mereka-mereka yang ada dekat situ? Itulah kisah yang dikongsikan oleh Azmi kepada aku untuk korang. So itulah dia guys, kisah dia. Sangat sukar untuk kita telaah, menterjemahkan kan. Entahlah, tapi Acap pun pernah lalui benda ni. Kita rasa macam kita lalui benda tu, tapi sebenarnya rasa dia macam mimpi. Tapi benda tu macam real. So itulah nama dia, misteri kan. I don't know. So itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Azmi kepada kita guys. Okay, alright guys. So itulah dia kisah untuk malam ni. Kita dah ada cerita-cerita yang kita dah kongsikan. So Acap harap korang okay dengan cerita malam ni pasal kuarantin ni. So kalau korang ada sharekan cerita-cerita kuarantin kepada Acap yang Acap tak sempat baca, nanti Acap akan baca untuk part 2 mungkin. Kalau korang nak part 2, korang boleh tulis dekat komen. Atau korang nak episod ni, series ni sampai sini saja, is okay juga. Alright, so Acap macam rasanya sampai sini sahaja cerita hantu untuk hari ini. And insyaAllah akan ada yang lain selepas ini. So wish me luck guys untuk pembukaan office Acap lepas ni. Acap doakan korang sihat juga, doakan Acap untuk sihat juga. Jaga diri insyaAllah, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, see you and see you guys. Bye bye bye.